Halo sahabatku, perkenalkan saya Historytelling ingin bercerita pada kalian tentang biografi singkat dari sang proklamator Indonesia yaitu Soekarno. Namun sebelum itu alangkah baiknya untuk subscribe, like dan komen sehingga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita jadikan tauladan. Nama lengkapnya Insinyur Soekarno, lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Dia adalah putra pertama Raden Soekemi. Pada usia muda, Soekarno sudah menunjukkan semangat nasionalisnya. Dia menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Dia adalah salah satu pendiri dan pemimpin Partai Nasional Indonesia. Partai ini berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dia menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, tetapi semangat dan dedikasinya untuk bangsa Indonesia masih diingat dan dihargai hingga saat ini.